saya Novika Mewan Saputri, perwakilan dari Pacitan. Nah, sekarang kita akan menuju Pantai Sabu. Ikuti terus ya. Hai Bapak, sampai pagi. Saya mau ke Pantai Sabu. Oh iya, untuk dewasa 5.000 ke anak-anak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah guys, ini sekarang saya sudah ada di Pantai Sawu nih. Dengan tiket Rp5.000 saja, kita sudah bisa menikmati keindahan di Pantai Sawu. Yuk teman-teman, kita lihat keindahan Pantai Sawu. Pantai Sawu tepatnya terletak di Desa Candi, Kecamatan Pringgugu, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jarak tempuh dari kota Pacitan hanyalah sekitar 21 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit saja. Jika kalian membayangkan pantai dengan pasir putih berkilau dan air laut yang jernih, maka semua itu tersaji di Pantai Sawu. Pasir putih di pantai ini pun begitu lembut, tetapi tidak lengket di kulit sehingga nyaman untuk dipijak. Hal itu juga membuat Pantai Sawu pas untuk bermain air. Nah, di sini adalah salah satu spot foto yang sangat menarik dan juga instagramable dan sering juga digunakan para selebgram untuk. Meski demikian, seperti tipikal pantai di pesisir selatan Jawa, ombak cukup besar sehingga kurang pas untuk aktivitas berenang. Kawasan Pantai Sawu juga cukup luas sehingga bisa menampung banyak wisatawan. Total ada 3 kawasan pantai pasir putih di Sawu ini. Biasanya pengunjung menyebutnya sebagai Pantai Sawu 1, 2, dan 3. Pantai Sawu 2 atau yang berada di bagian tengah merupakan tempat favorit wisatawan untuk bermain air. Selain karena pasirnya begitu lembut, Pantai Sawu 2 juga bebas dari batu-batu yang terbawa ombak seperti di Pantai Sawu 1. Nah, keren kan guys? Selain sering digunakan untuk spot foto, di sini juga ada tempat untuk pemancingan, camping ground, dan masih banyak lainnya. Nah, kalian juga bisa menikmati es degan yang ada di warung di tepi pantai untuk menikmati keindahan pantai di sini. Kalian masih penasaran? Ikuti terus, let's go! Selain itu, garis pantai pasir putih di Sawu 2 juga cukup luas sehingga kalian akan lebih puas saat bermain air di sini. Ada pula karang yang berlubang di Pantai Sawu 2 yang dinamakan Pantai Wayang. Spot itu paling pas untuk latar belakang berfoto. Namun, kalian hendaknya tidak bermain air di karang yang berlubang di Pantai Wayang. Selain arus baliknya yang kuat, kondisi dasar lubang juga terdiri dari lumpur sehingga membahayakan pengunjung. Pantai Sawu tepat merupakan tujuan yang pas untuk dikunjungi. Pantai ini cocok dikunjungi kalian yang ingin sekedar menikmati suasana atau pemandangan yang begitu indah. Kalian bisa bersantai di beberapa gazebo yang telah dibangun di tepi pantai. Duduk santai sambil menikmati hembusan angin laut dan alunan deburan ombak memang begitu mendamaikan. Sampai jumpa di Kakak Rakyat Jawa Timur. Ojo lali, jalan yang percaya.